Ini alasan Raffi Ahmad sunat Rayanza saat bayi. Dikutip dari Detik Hot Jakarta, Raffi Ahmad menyunat Rayanza Malik Ahmad saat masih bayi. Ini alasan Raffi Ahmad melakukan hal itu. Raffi Ahmad pergi menyunat anaknya ke dokter. Raffi khawatir nantinya Rayanza Malik Ahmad sulit untuk diajak hitam. Ia disunat karena waktu Rafathar disunat umur dia 2 tahun yang lalu dia masih lari-larian. Pas mau disunat dia kabur-kaburan, ujar Raffi Ahmad saat ditemui di FX Sudirman Jakarta Pusat pada hari Kamis 6 Januari 2022. Awalnya Raffi Ahmad bahkan ingin menyunat Rayanza Malik Ahmad saat hari pertama dilahirkan. Namun karena satu dan lain hal niatnya itu urung terlaksana. Kemarin Rayanza ya sudah pas masih kecil, tadinya pas baru mau lahir langsung disunat. Lupa deh karena apa, akhirnya baru sebulan baru disunat, ujar Raffi Ahmad. Raffi Ahmad bersyukur dokter tidak kesulitan menyunat Rayanza Malik Ahmad. Luka pada kelaminnya pun kini sudah kering. Alhamdulillah karena masih kecil dianya gak banyak gerak, banyak tidur biar lukanya lebih cepat kering. Paling belum seminggu lukanya sudah kering, kata Raffi Ahmad. Menjadi bapak dua anak tentunya menjadi hal baru yang harus dijalani oleh Raffi. Di tengah kesibukannya, ia selalu menyempatkan waktu untuk bermain dengan sang buah hati. Sabtu minggu pasti sama anak sih, tapi biasanya Rayanza bangun malam jam 2, jam 3 nengok dikit tidur lagi, tutur Raffi. Meskipun begitu, Raffi Ahmad tidak terlalu bisa mendapatkan momen-momen berharga bersama sang anak. Apalagi Rayanza yang usianya masih cukup bayi. Kalau golden moment paling lebih banyak ibunya sih, Kiki lebih banyak golden moment lah sama Rayanza karena masih asyik terus, papa Raffi. Kalau aku sih karena memang ketemu full terus Sabtu Minggu, setiap minggu lihat muka anak masih berubah terus, tungkas Raffi Ahmad. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.